Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Malaysia prihatin. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang berusaha, Profesor Dr. Muhammad Rezal bin Kamil Arifin, pengarah Institut Penyelidikan Sains dan Matematik. Yang berusaha, Encik Hainuri bin Hanafiah, guru penolong kanan hal ehwal murid The Malay College Kuala Kangsar. Peserta-peserta program serta hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan ke program Leadership menerusi kemenjadian pelajar anjuran The Malay College Kuala Kangsar. Sarung ketupat berisi inti dibawa adik sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin dan hadirat kerana sudi menghadirkan diri ke program ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua peserta program yang hadir untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Faik Faisal bin Mustafa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran kehadrat-Mu. Jadikanlah kami sebagai seorang hamba yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diterima. Sesungguhnya, kami hanya seorang hamba yang lemah dan sentiasa mengharap kurnia-Mu. Ya Fattahu Ya Alim, bersempena dengan program Forum Kepimpinan Pelajar, Anjuran Lembaga Kepimpinan Pengawas The Malay College Kuala Kangsar bagi tahun 2021. Kurniakanlah kelapangan jiwa kepada kami dalam menuntut ilmu. Jadikanlah segala ilmu yang akan kami terima dirahmati dan diberkati. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu supaya kami sentiasa bersemangat dan bersikap berharga ke ilmu sepanjang program ini berlangsung. Ya Jabbar, dalam menepani era yang mencabar ini, kurniakanlah kesihatan yang berpanjangan kepada kami. Hindarilah kami daripada dijangkiti sebarang wabak penyakit, khususnya virus COVID-19. Ya Zaljalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kecerdasan minda, ketenangan jiwa serta kekuatan semangat untuk sentiasa memperbaiki kebolehan diri. Semoga dengannya kami dapat mengangkat martabat agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Faik Faisal atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, agenda majlis kita akan dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Encik Hainuri bin Hanafiah, guru penolong kanan hal ehwal murid The Malay College Kuala Kangsar. Kemudian, kita akan mendengar taklimat daripada saudara Muhammad Syahmi Iman selaku ketua pengurus program Forum Kemenjadian Pelajar. Seterusnya, sesi suai kenal bersama moderator kita pada pagi ini dan diakhiri dengan sesi perkongsian ilmu oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rezal bin Kamil Arifin. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di Malay College Palakang Sar Encik Muhammad Encik Hainuri bin Hanafiah untuk memberikan sepatah dua kata seterusnya merasmikan program kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati tetamu jemputan kita pada pagi ini, Profesor Dr. Muhammad Rizal bin Kamil Arifin, Pengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, Yang Berusaha Encik Muhammad Syahdan bin Abdul Rahman, Pengetua Cemerlang di Malay College Kuala Kangsar, rakan-rakan Penolong Kanan, guru-guru, ibu bapa, ahli jawatan kuasa program leadership, para pelajar di Malay College Kuala Kangsar serta para pelajar dari seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia prihatin. Saya titipkan buat anda semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjalankan sebuah program yang sangat bermanfaat pada hari ini. Kemenjadian pelajar adalah saranan masa hadapan untuk menjadikan seseorang individu sebagai pemimpin masyarakat. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, ada menekankan bahawa kita perlu mewujudkan individu yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Bersempena Hari Malaysia yang ke-58 ini, pihak kolej telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah program leadership menerusi kemenjadian pelajar yang berteraskan National Building bagi membentuk generasi baharu yang akan menggalas tanggungjawab memimpin negara pada masa akan datang. Sehubungan dengan itu, program ini akan menghidangkan topik yang membina jati diri pelajar bagi melahirkan individu-individu yang cemerlang dan holistik. Program leadership menerusi kemenjadian pelajar ialah sebuah program yang dianjurkan oleh Badan Pengawas MCKK dengan kerjasama pelajar tingkatan 4 yang lain. Sebanyak 3 slot telah dirangka bagi memenuhi program leadership, termasuklah perkongsian khas, kerja berkumpulan dan forum pemimpin pelajar. InsyaAllah di akhir hari ini, semua pelajar yang terlibat akan mendapat impak yang sangat positif hasil kerjasama dan usaha ahli-ahli jawatan kuasa program. Saya ingin menyeru supaya semua pelajar dapat mengambil bahagian dan tidak melepaskan peluang keemasan yang sudah terhidang di depan mata, kerana tidak semua orang mempunyai peluang seperti anda semua. Janganlah menjadi seperti peribahasa yang kejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Sekali lagi, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa program leadership dan guru-guru penasihat kerana bertungkus lumus menyediakan program yang sangat bermanfaat. Itu sahaja dari saya. Semoga program hari ini berjalan lancar mengikut aturan yang dirancang. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program leadership menerusi kebajikan pelajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hainuri bin Hanafiah, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di Malay College Kuala Kangsar atas perasmian sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Saudara Muhammad Syahmi Iman selaku Ketua Pengurus Program untuk memberikan sedikit pengenalan mengenai atur cara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati tetamu jemputan Profesor Dr. Muhammad Rizal bin Kamil Arifin, Pengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, Tuan Haji Kainuri bin Hanafiah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di Malay College Kuala Kangsar, guru-guru, ibu bapa ahli jawatan kuasa program leadership, para pelajar di Malay College Kuala Kangsar serta pelajar dari seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada hari ini dengan menjayakan program dalam talian leadership menerusi kemenjadian pelajar. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli jawatan kuasa kerja program kerana menyumbang komitmen dan tenaga kerja bagi melaksanakan program pada hari ini dengan penuh jayanya. Seperti yang telah dinyatakan
Ustaz Kanyuri sebentar tadi, program ini dianjurkan bersempena sambutan Hari Malaysia yang ke-58. Hal ini pihak kolej mengambil inisiatif untuk menjemput penceramah jemputan yang akan menghidangkan kepada kita topik kemenjadian pelajar yang berteraskan nation building, memandangkan kita merupakan generasi akan datang yang akan menggalas tanggungjawab memimpin negara. Untuk pengetahuan semua, objektif program ini diadakan adalah untuk memberi penekanan terhadap para pelajar di seluruh Malaysia untuk sentiasa kekal optimistik dan aktif walaupun berada di rumah atas sebab pandemik. Tidak dapat dinafikan, para pelajar hari ini mudah untuk hilang motivasi disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Hal ini akan menyebabkan perkembangan seorang pelajar terbantut dari segi potensi dan kredibilitinya. Perkara ini seharusnya tidak dipandang enteng oleh semua pihak bagi memastikan para pelajar sentiasa konsisten dan cemerlang walaupun berada di rumah bagi membentuk pelajar yang holistik. Untuk pengetahuan semua, program ini telah dipecahkan kepada 3 slot di mana slot pertama adalah terbuka kepada semua penonton manakala slot kedua dan ketiga iaitu forum dan kerja berkumpulan hanya dikhaskan untuk sekolah jemputan sahaja iaitu sebanyak 15 buah sekolah telah dijemput dari zon utara. Akhir kata, tidak lupa juga saya ingatkan kepada semua peserta untuk sentiasa patuhi SOP yang telah digariskan oleh kerajaan bagi melindungi diri daripada wabak COVID-19 seterusnya dapat membendung wabak ini di Malaysia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Muhammad Syami Iman. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta dan ambillah input-input positif yang dapat dikongsikan sebentar lagi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi Iman atas ucapannya sebentar tadi. Baik, tanpa membuang masa, dengan itu saya menjemput saudara Adam untuk meneruskan atur cara program kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin buat semua penonton. Tidak kira di mana anda berada kerana masih setia untuk mengikuti program Leadership Menerusi Kemenjadian Pelajar yang dibawakan khas oleh pihak The Malay College Kuala Kangsar. Bersempena dengan Hari Malaysia ke-58, pihak kolej telah mengambil inisiatif untuk mengisi masa lapang pelajar dengan program yang penuh bermanfaat. Pada pagi ini, kita akan mendengar sebuah perkongsian yang sangat menarik daripada seorang penceramah yang sangat hebat. Bersama saya ialah Profesor Dr. Muhammad Rezal Kamil Arifin yang akan memberi kupasan dengan tajuk Kemenjadian Pelajar. Kepada semua penonton, stay tune hingga akhir rancangan kita untuk mendapatkan e-sijil melalui pendaftaran kehadiran yang akan dipaparkan di penghujung rancangan. Jadi sebelum itu, marilah kita kenali dahulu biodata mengenai penceramah kita pada pagi ini. Nama diberi Muhammad Rezal Kamil Arifin. Beliau memperolehi ijazah Bachelor of Science dan Master of Science dalam bidang matematik daripada Universiti Putra Malaysia, UPM pada tahun 1999 dan 2002. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah PhD dalam bidang matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2009. Beliau mula bertugas sebagai pensyarah di UPM pada tahun 2003. Dilantik sebagai pensyarah kanan pada 2009, seterusnya dilantik sebagai seorang profesor makya pada tahun 2013. Pada 1 Mei 2021, beliau dilantik sebagai profesor di Jabatan Matematik dan Statistik Fakulti Sains UPM Pada 1 November 2017, beliau diamanahkan jawatan pentadbiran pertamanya di UPM sebagai Ketua Laboratori Kriptografi Analisis dan Struktur di Institut Pendidikan Matematik UPM. Pada 1 April 2020, beliau telah dilantik sebagai pengarah Institut Pendidikan Matematik INSPEM UPM dan seramai 6 orang telah memperolehi ijazah PhD dan 7 orang pula memperolehi ijazah Master of Science dalam bidang kriptografi bermatematik di bawah siliaan beliau. Beliau telah menerbitkan lebih 110 makalah ilmiah dalam pelbagai ruang penerbitan melalui jurnal antarabangsa, jurnal tempatan, persidangan, bab buku dan buku. Pada 2007, beliau adalah antara barisan pengasas yang menubuhkan Persatuan Pendidikan Kriptografi Malaysia MSCR. Bermula Disember 2020, beliau merupakan Presiden MSCR yang keempat
untuk tempoh 2020-2022. Beliau aktif dalam memberikan khidmat profesional kepada agensi kerajaan dan swasta berkenaan dengan kriptografi. Minat pendidikan utama beliau adalah kriptografi yang menjurus kepada mereka bentuk dan menganalisis sistem kripto berasaskan teori nombor dan juga sistem kripto pasca kuantum. Samping itu, beliau juga mempunyai minat pendidikan sistem dinamik kalut. Jadi, tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya, saya menjemput Profesor Dr. Muhammad Rizal untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Kainuri bin Hanafiah, penolong kanan Hariwan Murid MCKK. Juga kepada Encik Muhammad Syadam bin Abdul Rahman, Pengetua Cemerlang MCKK, barisan AJK yang mengendalikan bengkel ataupun program yang saya rasa sangat bermanfaat ni. Juga kepada para pelajar yang dapat menghadirkan diri pada pagi ini dan hadirat yang lain. Jadi program pada pagi ini sebenarnya adalah satu program yang saya rasa agak mencabar, ya, agak mencabar kerana kandungan yang hendak dicuba disampaikan hendaklah sampai kepada satu objektif, iaitu si pendengar, terutama yang pelajar ni, ya, dia akan mempunyai satu keyakinan yang akhirnya dia akan boleh menyumbang kepada pembangunan negara dalam tempoh 40 minit. Tempoh 40 minit, saya kena sekurang-kurangnya berusaha untuk menjadikan para pelajar yang mendengar ni akhirnya dia mempunyai keyakinan yang holistik untuk dia terlibat dalam pembangunan negara. Baik, bagi saya besarkan slide dulu. Okey. Jadi tajuk yang saya pilih pada pagi ini di samping kemenjadian adalah tajuk Allah's Servant, Kemenjadian and a Nation Building. Ini adalah kerana ketiga-tiga perkara yang berada dalam tajuk ni dia saling berkaitan. Terutama apabila dalam kita cuba mengusahakan sesuatu perkara, kita tidak boleh lari bahawasanya kita berada di dunia sebagai jambatan untuk ke akhirat. Kita kena jelas yang tu dulu. Kita kena jelas yang itu, dan saya akan cuba untuk menyampaikan ataupun cuba menanamkan perkara ini terlebih dahulu. Kemudian baru kita lihat kepada kemenjadian itu daripada aspek yang saya fahami. So mungkin kemenjadian yang saya cuba terangkan mungkin agak berbeza dengan bagaimana para guru menerangkan kemenjadian. Tetapi saya akan menerangkannya daripada mungkin, sudut yang lain. Dan akhirnya kita akan melihat kepada nation building secara ringkas, bagaimana seorang warga negara boleh terlibat, terutamanya bila kita berbincang tentang nation building, kita bincang pada peringkat pelajar sekolah pada hari inilah. Dan saya diberi masa satu jam, tapi saya dimaklumkan bahawa mungkin saya kena bakikan 20 minit. So mungkin selesai dalam masa 40 minit, insyaAllah. Baik, jadi nama saya Muhammad Rizal Kamil Arifin. Saya bertugas di UPM. Terima kasih atas pengenalan bayu data saya sebentar tadi. Baik, catatan untuk para guru dan hadirin dewasa. Ini merupakan pembentangan dui bahasa. So bergantung kepada slide, sekiranya slide itu berbahasa Inggeris, saya akan berbahasa Inggeris dan berbahasa Melayu ketikanya berbahasa Melayu. Tetapi ada juga kadangkala boleh sahaja slide itu berbahasa Inggeris, saya menggunakan bahasa Melayu. Dan pembentangan ini dihadiri oleh pelajar dari tingkatan 1 sehingga 5. Dan untuk
hadirin dewasa, ini merupakan spektrum hadirin yang mempunyai julat pengalaman yang agak luas. Jadi dia luas daripada 13 tahun sampai 17 tahun. Dan tajuk yang diberikan begitu dia punya hierarki dia agak tinggi bila kita lihat tentang nation building dan kemenjadian. Oleh itu, pembentangan ini akan cuba memberi input seimbang untuk para hadirin. InsyaAllah ada color slide itu kepada audience hadirin tingkatan satu dan ada kalanya untuk yang pelajar senior. So in the beginning, right? In the beginning. So we are supposed to be Allah's servant first. Okay, kita semestinya menjadi hamba Allah. Yang pertamanya kita adalah hamba Allah. Right? Dan dengan kita menetapkan pemahaman bahawasanya kita adalah hamba Allah ataupun Allah servant, barulah kita boleh mengorak langkah pada perkara-perkara yang lain. Sekiranya kita tidak maklum, dengan sebenar-benar maklum bahawasanya kita adalah hamba Allah, maka pergerakan kita pada peringkat seterusnya dia akan membawa kepada pendekatan yang mungkin, yang mungkin sama ada lari daripada suruhan Allah ataupun tidak menepati apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi yang pertamanya, apabila kita melihat kepada kemenjadian, tidak lari daripada bahawasanya pembangunan sasiah atau pembangunan intelek seseorang manusia itu berkait rapat dengan keupayaan dan keinginan dia untuk membaca. Keinginan dia untuk membaca. Maka dalam zaman era IT ni yang banyak menggunakan gadget, manusia telah mula hilang ataupun lalai daripada sumber bacaan yang utama, iaitu buku. Oleh sebab apabila kita membaca menggunakan gadget, bila kita membaca guna gadget, trend dia adalah kita ada keupayaan untuk apa? Kita boleh scroll. Bila kita scroll dia agak laju dan kita akan melangkau beberapa baris. Tapi kalau sekiranya kita membaca buku hard copy itu, ia merupakan kita wajib untuk menyelak setiap muka surat. Tetapi tidak dapat dinafikan bahawasanya gadget itu bermanfaat dan akan memudah cara pengurusan kehidupan kita. Namun saya pada hari ini menyerulah kepada pelajar untuk memberi masa untuk lihat kembali cara membaca yang asal, yakni dengan menggunakan pena dan tulisan. Pena dan tulisan, So bila kita cerita tentang alladhi alama bil alaq, alladhi alama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. So yang asalnya pena dan tulisan. Jadi adakan masa tu baca hard copy, Right. Kita ada perpustakaan dan sebagainya, pinjam buku dan baca hard copy tersebut. Baik, sebagai motivasi daripada surah Al-Mujadalah, maksudnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Jadi dekat sini ayat ini menceritakan bahawasanya mereka yang berilmu diangkat beberapa darjat. So saya tidak akan mengulas lebih dalam ayat ni. Cuma saya nak bawa kepada para hadirin bahawasanya motivasi untuk berilmu bukan setakat berakhir pada dunia ini sahaja. Dia sebenarnya tergolong dalam orang yang diangkat beberapa darjat. Baik. Ini adalah satu lagi sumber motivasi. Baik. So sumber motivasi ini adalah hadis Rasulullah SAW, maksudnya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan kita ni kumpulan sekarang berkumpul di dalam sebuah rumah. Okey, rumah kita sekarang ni internet lah, sebab kita tak boleh nak berkumpul secara fizikal. Di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, malaikat akan turun kepada mereka sakinah ketenangan
diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah SWT akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Baik, sekali imbas kalau kita baca hadis ni, dia memberi fokus kepada ilmu-ilmu daripada kita Allah SWT. Baik, jadi di sini dan melalui sesi ini, saya akan cuba untuk menyampaikan bahawasanya sekolah juga adalah tempat untuk kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Satu lagi hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Ya? Ini juga motivasi dalam kita membina jati diri kita sebagai seorang warga negara. Dan motivasi yang terakhir untuk pagi ni, Rasulullah SAW bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi dekat sini, koleksi motivasi yang saya sampaikan adalah koleksi motivasi yang melibatkan konteks keilmuan tersebut. Ya, konteks keilmuan tersebut. Jadi ilmu yang bagaimana? Jadi ilmu untuk mengenal kebesaran Allah SWT. Jadi bukan ilmu nak judi. Bukan ilmu nak mencuri. Ya? Bukan ilmu nak buat rasuah. Bukan ilmu nak minta rasuah, terima rasuah. Bukan. Ya? Dia adalah ilmu mengenal kebesaran Allah SWT. Dan semua subjek di sekolah sebenarnya membuka ruang untuk kita mengenal kebesaran Allah SWT. Jadi di sini saya menyuruhlah kepada para facilitator, terutamanya guru-guru. Saya rasa guru-guru pun memainkan peranan, telah memainkan peranan dengan baik. Ya, cuma saya menggunakan peluang ni untuk sekiranya untuk menyampaikan dan menceritakan kebesaran Allah SWT dalam konteks subjek yang disampaikan. Sebagai contoh, kalau geografi, bagaimana kaitannya dan sebagainya, agar sesi ilmu tersebut adalah sesi ilmu mengenal kebesaran Allah SWT. Dan dia jangan sekadar menjadi sesi mendapat ilmu untuk ilmu sahaja. Pastikan merangkumkan sebarang sesi berkenaan ilmu, mestilah ianya bertujuan untuk mengenal kebesaran Allah SWT. Baik. Voyager 1. This is a spaceship launched on September 5th, 1977, which was a long time ago. In 1977, I was only 1 year old. Right. So Voyager 1, which had completed its primary mission and was leaving the solar system, was commanded by NASA to turn its camera around and take one last photograph of Earth across a great expanse of space at the request of astronomer Carl Sagan. So apa maksud dia? Voyager 1 ni, dia nak habis dah dia punya tugas dia di angkasa dan telah dihantarkan beberapa arahan kepadanya untuk dia putar dan mengambil gambar bumi dalam angkasa raya. Then, between March and May 1990, Voyager 1 returned 60 frames back to Earth with the radio signal traveling at the speed of light for nearly 5.5 hours to cover the distance. Okay, so the most popular picture is as follows. Ini dia. So the dark screen, okay, the dark screen represents the vast galaxy, and that blue dot, that is Earth. So look again at that dot. That's here. That's home. That's us. Right? See how small we are. Carl Sagan wrote as follows. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love and everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
the aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. Yang terakhir itu yang paling-paling memberi kesan kepada saya, iaitu mote of dust. Apa tu mote of dust? Serpihan habuk yang tergantung-gantung dalam cahaya matahari. Semuanya di situ. Semuanya di situ. Dan pada serpihan habuk. Pada serpihan habuk. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Momentary masters of a fraction of a dot. Jadi awak rasa awak begitu kuat. Tetapi sebenarnya hanyalah pada satu ketika saat yang sangat kecil. Di mana? Pada satu titik di dalam angkasa raya. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. Maknanya orang yang nak apa ni menjajah. Ha? How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Semua masalah manusia sebenarnya kalau lihat, kita hanyalah duduk di atas satu habuk di angkasa raya. Look again at that dot. That's here, that's home, that's us. So, what is this? And where is this? Can the moderator answer me? What does this symbol stand for? Infinity. Yeah? Infinity. Infinity. All right. So this is supposed to stand for infinity. Now, let's go to another hadith. Dua rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay, saya beri ilustrasi seperti itu untuk memperlihatkan kononnya begitulah kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kalau kita lihat, kalau kita saya telah bertanya kepada yang ahli dalam bahasa Arab, bumi seringkali dirujuk sebagai al-aut. Al-aut. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membandingkan dengan bumi, dia akan menggunakan istilah al-aut dalam hadisnya. Tetapi dia menggunakan istilah dunia, ad-dunya. So apakah itu dunia sebenarnya? Saya telah berbincang dengan ahli bahasa Arab dan sebenarnya dalam konteks hadis ni memang agak sukar nak diilustrasikan. Agak sukar nak diilustrasikan dunia itu. Tetapi sekurang-kurangnya dunia itu sesungguhnya lebih besar daripada al-aq dan mungkin sebesar galaksi itu sendiri. Okay, now this is a mathematical formulation. I believe the seniors might have seen this term or this structure of equations. Okay, maybe, I'm not sure because this is quite simple. Otherwise, I can explain it to you. So let x is the variable, be the total number of raka'ats of sunnah prayer before subuh. Then according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the value of hasanah, pahala, is given by the formula. You take the value of x going to the number 2, evaluate it on the fraction 1 over x minus 2. Okay, so let's say if we take the value x at the value the number 2, so moderator, what is the answer for this mathematical relation? Sorry,
Maksudnya X tu masuk 2 lah. Ya. Yeah. So what's the answer for this equation? 1 over? 1 over 0. So what's the expected value that you understand? 1 over 0. What's the answer? 0 or infinity. There's no 0 or infinity. There's only one answer. It infinity, cannot be 0. Infinity. Yeah. It's supposed to be infinity. It's supposed to be infinity. Okay. Now, what's the point? So the question is, then what is the value of pahala if subuh is done berjemaah? We are told many times that the value of the pahala is 27. Okay, we are told many times that the pahala is 27. The question is it 27 the set of integers? Okay, satu pahala, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, bila kita semayang jemaah, 27 pahala. 27. Tapi if sunnah prayer before subuh prayers is already going to infinity, then is it logic that 27 is the number 27 that you understand being an integer? Is it possible that the sunnah prayer is already going to infinity and your jama'ah prayers is just 27? It's illogical. So, at this point in time, I believe all students have basic knowledge of mathematics. So, you are considered to be a mathematical literate person. So, orang yang mampu untuk mencernakan maklumat bermatematik. So, you should be able to gauge the answer for this question. So, what is the answer for this question? Is the number 27 equivalent to the number after 26? Or is it much more larger than infinity? Anybody? I think it's smaller than the infinity one. It cannot be smaller because 27 is coming from jama'ah prayers, semayang berjemaah. Solat sunat is already infinity. So 27 is actually gandaan upon something which is much more larger than infinity. The point is, if you understand that your prayers before subuh is much larger than everything dunia dan seisinya, ini sebelum semayang sunat, sebelum subuh, then you should understand yang semayang berjemaah 27 pahala itu pastilah lebih besar daripada semayang solat sunat itu sendiri. Okay, put this in your mind. Sebagai seorang pelajar, sebelum kita nak cerita pasal kemenjadian dan sebagainya, sebelum kita nak cerita bangunkan negara dan sebagainya, tanam dalam fikiran kita dulu, selesaikan pagi-pagi opportunity yang Allah nak bagi, collect pahala infinity, 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 infinity. Okay, and if you are a mathematical literate person, you can see, boleh nampak infinity tu besar mana. Awak boleh nampak sebenarnya dengan hanya menggantikan nilai X, menggantikan nilai X, awak akan nampak nilai infinity tu besar mana. Saya tak ada masa lah nak buat latihan tu. So awak boleh ganti nilai X ini. Okay, katakan nombor dia 2.1, 2.01, 2.001 dan sebagainya. Dan awak akan nampak nombor ni semakin membesar, membesar, membesar dan membesar. Okay. Maka oleh itu, syarat untuk menjadi manusia holistik adalah manusia yang boleh untuk visualize, ya, suruhan kerja, arahan kerja dan juga bagaimana ianya memberi kesan kepada diri kita dalam kita melaksanakan tugasan tersebut. Dalam konteks ni, tugasan solat sunat dan juga berjemaah. Right. Now, let's move on ke menjadian. So, honestly, a new term for me, dulu tahun 90-an masa dekat MCKK, saya tak pernah dengar perkataan kemenjadian ni. Right. But the internet did give some clues. Right. I took this picture from the internet. It seems that kemenjadian is related to pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwi bahasa,
etika kerohanian dan identiti nasional. Baik, so ini adalah dari segi apa yang saya jumpa di internet lah. Dari segi konteks dalam falsafah perguruan ataupun pendidikan kebangsaan, saya tidak arif lah dalam konteks ni. Right, so now kita cerita tentang kemenjadian, and I was told that most of the audience are coming from sekolah berasrama penuh. So the question is, why are you here? Why are you here? Why did you enter into a sekolah berasrama penuh? So from primary to secondary, you applied to enter SBP after finishing 6 years of primary education. You were the best of the best from your primary school. No, this is not a picture of my son. No, I took this picture somewhere. Okay, I can hear from somewhere that people is asking, is this my son? No, it's not. I just took it off the internet. So you were the best of the best from your primary school. Some of you were head boys or head girls. And some of you were best pupils from year one until year six. Always maintaining to be number one, number two, number three in the class. So that was primary, and you had this vision that going to sekolah berasrama penuh would enhance your capacity or kemenjadian. The thing is that when you enter SBP, there are two things that might happen. Number one is either the school eats you up, okay? The school eats you up, meaning you get interested in things which was not the objective of you going to SBP. You got interested in other things which actually gave negative impact on your kemenjadian. Right? Dalam istilah yang saya selalu sampaikan, sekolah makan awak. It's either the school eats you up, or you take up all the opportunities available in the school to develop yourself. So, sepatutnya di sekolah berasrama penuh dan di mana-mana sekolah pun sebenarnya, pelajar itu mesti mengambil kesempatan di mana dia berada dan mengambil kesempatan ke semua opportunity yang ada, semua kelebihan yang ada untuk membangunkan kemenjadian kita. Namun, secondary school is not smooth sailing. Saya faham. Secondary school is not smooth sailing. And success is also not smooth sailing. And English motivational phrase, smooth seas do not make for a skilled sailor. Maksudnya, kalau lautan itu sentiasa tenang, dia tidak akan membina kita sebagai seorang yang mempunyai kepakaran dan keahlian dalam satu-satu bidang. Maka kewujudan suasana persekolahan yang tidak smooth sailing, yang tidak tenang, sebenarnya adalah latar belakang untuk mewujudkan anda sebagai seorang yang mempunyai kepakaran, dengan syarat anda sedar opportunity ataupun tawaran-tawaran yang ada di sekolah tersebut. Itu syarat dia. Syarat dia kena nampak dia tu. Kena nampak dekat mana kita boleh mendapat opportunity tersebut. Yeah. Kalau tak, sekolah akan makan kita. Okay, let's go back in history for a while. Now, kita cerita tentang ni, Al-Khwarizmi. So, Al-Khwarizmi ni, masa dia dalam dia punya proses kemenjadian dia, dia tidak ada sebarang modern comforts. Tak ada langsung. Tak ada aircon, tak ada TV, tak ada internet dan sebagainya. Semua benda tu tak ada. Dia lahir di antara tahun 600, dia hidup antara 650 sampai 700 Masihi dalam tempoh tersebut. Tapi dia mampu menghasilkan satu peninggalan yang sangat penting, ya, yang pada ketika itu menyelesaikan masalah faraid. Faraid ni maknanya bila kita meninggal dan kita nak
agih-agihkan harta kita. Jadi dia telah mencipta apa yang kita panggil sebagai system of solving linear quadratic equations. Dan dalam dia menyampaikan ilmu tersebut ataupun menghasilkan ilmu tersebut, dia telah mewujudkan kemenjadian dirinya. Dia telah menjadi manusia yang dia sepatutnya jadi, iaitu seorang yang menyumbang kepada pembangunan agama, bangsa dan negara. Dan dalam dia dan setelah dia meninggal sekalipun, matematik yang dia bangunkan digunakan untuk membangunkan komputer, designers of the computers. Okey, bagaimana matematik dengan design komputer itu kena ada kuliah yang lain lah ya. Baik, saya rasa masa saya pun dah macam singkat. Satu lagi ialah tentang Isaac Newton. Isaac Newton ni pun sangat menarik. Isaac Newton semasa dia menghasilkan Principia Mathematica, iaitu okay, kalau yang ada yang belajar Newton Laws ya. Sebenarnya dia bekerja work from home, dan dia benda itu berlaku semasa bubonic plague. Maksudnya masa dia kerja tu tengah COVID lah. Dia tengah COVID lah, masa COVID tahun 1665 punya COVID. 1665 punya COVID, dia duduk rumah. Masa dia buat duduk rumah, masa tu dia cipta calculus. Maknanya calculus ni matematik lah kalau nak mudahkan. Dia cipta teori tentang gravity, dia cipta teori tentang optics. Sekali lagi ya, tak ada aircon, tak ada internet, dia tak boleh Google apa-apa pun. Dan dia menghasilkan satu buku Principia Mathematica yang sampai sekarang orang masih baca dan tengok dan apa ni, dan rujuk. Of course, tak ada, bukanlah dalam bahasa Latin dia yang asal, dah ada terjemah bahasa Inggeris. Dan setelah dia meninggal, matematiknya digunakan untuk designers of space travel. Okay. These two personalities are examples of kemenjadian. Their dedication, their contributions, their far-reaching impact on human civilization, the knowledge they left mankind. And within the Muslim context, imagine how much pahala Al-Khwarizmi is receiving, insyaAllah. Matematik yang dia bangunkan jatuh di bawah kategori ilmu yang bermanfaat. Tiga benda yang Rasulullah SAW kata tidak akan terputus walaupun kita dah meninggal. Now, lihat semua ni, perhatikan semua ni, kemenjadian diri kita mesti diasaskan, didasarkan, berakar kepada keinginan kita untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Mesti yang tu. Kalau tak, kenapa ada orang ambil rasuah? Bila orang ambil rasuah, maknanya keinginan dia untuk bahagia tu tidak berakar kepada nak bahagia akhirat juga, sebab rasuah tu dosa. Okay? Jadi, yelah, ini bukan sesi ceramah anti rasuah. Tapi saya nak menyampaikan bahawasanya bila kita cerita kemenjadian dalam konteks hadis Rasulullah SAW yang saya sampaikan tadi. The point is, do not waste your time. Utilize all facilities. Take up all challenges and take up all opportunities. Ya? Jangan buang masa dekat sekolah. Jangan tidur lambat. Jangan nak pergi sana sini. Alright? Use all the facilities. Ada library, pergi library. Take up all challenges. Ada peluang untuk pergi ke sekolah, katakan di Sabah, di Sarawak, di mana-mana, katakan ada program, pergi. Dan semua opportunities ambil. Sebab lepas umur 17 tahun, awak dah habis dah sekolah. Then awak akan, saya, ya, isunya pastikan awak faham matlamat awak di sebuah sekolah berasrama penuh. Nation building. Okay, let's talk about nation building. So by definition, nation building is the basis on which to ensure that the country takes up an effective role within the world community. Maksudnya, untuk memastikan negara kita mempunyai peranan pada peringkat global, bukan satu negara di hujung dunia di Asia Tenggara yang tak ada function dekat dunia ni. Right? Tapi negara tu apa? Negara tu kita. Super macam bila kita cakap, alah dia ni. Dia ni tu siapa? Dia tu siapa? Kerajaan, kerajaan tu siapa? Cikgu, cikgu tu siapa? Sebenarnya semua tu kita. Kita. Kita ni sebenarnya ahli kepada negara ni. So kita yang sepatutnya take up the effective role kita. Sebab dia tulis dekat sini,
country takes up an effective role. So country tu kita. Ingat yang tu, selalu ingat yang tu. Each citizen has a role to galvanize resources and increase productivity to ensure the success of tanah air. Each citizen has a patriotic duty to fit himself into the big puzzle of nation building. Maknanya kalau kita nak letakkan diri kita dalam pembangunan negara, ianya sebenarnya satu tugas patriotik. Bukan tugas sebab nak cari makan, nak dapat gaji dan sebagainya. Bukan. Dia adalah tugas sebagai warga negara Malaysia. Begitu. Okay. Lihat nation building, lihat peranan kita, di mana kita nak letak diri kita. Okay. Namun saya faham audience ataupun hadirin adalah terdiri ramai daripada pelajar sekolah. Jadi dekat mana kita nak mula nak cerita umur dah 20, nak cerita umur dah 35? Bukan. Saya faham audience saya umur 13 sampai 17. Okey. Jadi umur yang orang kata masih alam persekolahan. Namun boleh saya nyatakan bahawa how you participate in nation building will depend on your functions and role in society. How enterprising you are in society. Maknanya, bagaimana awak akan melibatkan diri dalam pembangunan negara akan bergantung kuat kepada fungsi dan peranan awak dalam masyarakat. Kalau awak seorang guru, maka awak participate dalam pembangunan negara dalam peranan sebagai seorang guru, sebagai seorang accountant, sebagai seorang doktor. Tapi tidak cukup dengan itu. Dia sambung, and how enterprising you are in society. Enterprising ni maknanya apa? Enterprising ni berapa kuat kita menyumbang, menghasilkan sumbangan kepada masyarakat. Berapa banyak? Okay. Berapa banyak? Berapa kuat? Berapa? Bagaimana memberi impact kepada society? Jadi ini adalah bagaimana saya melihat nation building dan bagaimana kita boleh untuk sampai kepada matlamat untuk membangunkan negara kita, iaitu sebenarnya kita sebagai unit individu tadi. So secara umumnya there are two main directions, is either you serve the government sector or you serve the private sector. This is a very open discussion. So but for nation building, sekurang-kurangnya dalam negara ni, it's either you nation membangun negara dalam memainkan peranan dalam public sector ataupun dalam private sector. But nevertheless, tak kisahlah dekat mana pun, you should know that how you choose to participate in nation building will have a direct consequence on the career path that you want. So kalau awak nak pilih career, it should be you are able to do something that you are passionate about. So kita tak boleh ada career yang kita tak passionate, tak suka. Ini nanti menjejaskan semuanya sekali. So kita kena kenal mana yang kita passionate. Able to do something you can be committed to. Maksudnya apa? Passionate, committed. Committed ni maknanya contoh dia, sebagai contoh. Hari ni hari cuti, saya sanggup bekerja. Right? So committed. Committed and passionate. Right? Able to do something that you can be dedicated to. Lead a life full of satisfaction, zahir dan batin. Something worthwhile to do for the rest of your life. Able to do something that you can be comfortable with. Right? So these are, amongst others, the characteristics of what a career should be. At the same time, the career should give you the opportunity all throughout your working life tu. Sebab kita akan bekerja tempoh yang lama dalam melibatkan dalam pembangunan negara ni, kita akan bekerja dalam tempoh yang lama. So the career should allow you to get Allah's blessing. Tak nak buat career yang kita dapat dosa, kita nak career yang dapat pahala. Achieve your childhood dreams, have decent income, contribute to society, expand your horizons to be flexible when needed, test the limits of your capability, leave behind positive legacy, able to knowingly contribute to nation building. Right? So, yeah, these are the opportunities that you should have during your career. Okay? Jadi kalau tak ada, of course, tak semestinya kita dapat semua. Right?
ada juga mungkin kita tak dapat A, tak dapat B, tak dapat C, tapi sekurang-kurangnya kita cuba untuk mendapat dalam proses, dapat yang terbaik dalam proses kita nak terlibat dalam pembangunan negara ni. So the passion is the difference between having a job or having a career, and something to ponder about, suatu untuk awak lihat dan faham. Yeah, so a passion is the difference between having a job or a career. So a journey of 1,000 miles begins with a single step. Get your act together to constructively nation build within the context discussed earlier. Okay, kita bukan nak jadi Malaysia ni negara third class atau fail state, orang kata fail nation, bukan. Negara ni, negara kita, kita yang buat dia, kita yang jadikan dia. Kita yang jadikan dia sebuah negara yang maju. And there is no such thing as a permanent failure. Eh, tak ada. There's no such thing. There is only unfinished business. There's only unfinished business. Alright? Bila kita tahu kita gagal, saya sering beritahu ni pada pelajar saya di universiti. Ada satu kali je kita gagal dalam hidup. Bila kita masuk neraka. Kita masuk neraka, kita gagal. Kita masuk syurga, kita berjaya. Atas bumi ni, there is only unfinished business. There is no success, there is no failure, there is only unfinished business. Okay? So take the lead, be highly motivated, contribute to nation building. Okay, be the guy in yellow, don't be the guy in blue, take the lead. Be the vector, okay, be the red vector, don't be the blue vectors, lead. There will be exciting futures ahead. Insyaallah, you all will be part of the exciting future. To boldly go where no one has gone before, all right? Yeah, I'm a Trekkie. I'm a fan of Star Trek, okay? So Malaysian civilization, as such, every citizen has a role to realize the potential of the nation to bring Malaysia a step closer to realize Malaysia's vision 2020. So in my case, I fell in love with the sixth challenge, yang keenam, which is establishing a scientific and progressive society, a society that is innovative and forward-looking, one that is not only a consumer of technology but also a contributor to the scientific and technological civilization of the future. So that's my favorite, number six. Okay. So I think it won't be tak lengkap, eh? But let me say a few words on maths. Since everybody here, my friends are giving me messages, ajar macam mana nak jawab at maths. Okay, no, ni bukan sesi jawab at maths. But something just to share a few words on maths. Okay, so the many sides of mathematics, actually, mathematics is not merely arithmetic. Arithmetic ni maknanya kira-kira. Actually, mathematics is the pattern, is the activity of finding and studying patterns and relationships. And mathematics is not only problem solving, bukan hanya kita menyelesaikan masalah, juga problem posing. Maknanya membentuk masalah juga dalam matematik. Maknanya dalam kita menjadi seorang yang mampu untuk berfikir secara bermatematik, ianya juga melibatkan kemampuan untuk menghuraikan masalah ataupun memperihalkan masalah, problem posing. And mathematics is a way of thinking and a tool for thinking. Yeah, I won't go into detail, but just for maybe katakan para guru yang ada pada hari ini, perkongsian lah, the many sides of mathematics. Actually, mathematician, okay, then bila kita dah kenal matematik, orang kata, so anda bekerja sebagai apa? Sebagai ahli matematik. So ahli matematik ni kerja dia apa, kan? Ada benda yang lebih banyak ke daripada admat? Saya, kawan-kawan saya yang selalu cakap, selalu bertanya, hari-hari buat admats ke? So that's the normal question lah yang saya dapat. Eh. So anyway, let me just give you overview. So a mathematician is an artist. Sebenarnya saya ni seorang artis. A person with the extra analytical thinking that can interpret his surrounding, create a masterpiece, sometimes not understood, most of the time misunderstood. Yeah. But when interpreted correctly by other branches of science, the art is now science. So for example, we can see the art by Al-Khwarizmi, interpreted correctly, developed the computer. The art by Isaac Newton, interpreted correctly, became tools for space travel. Right, this is a book. I think setiap sekolah
mesti ada dalam simpanan lah. Mungkin cikgu-cikgu boleh mengusahakan dapat buku ni, Mantik dan Etnomantik. Ini adalah buku aras tinggi sebenarnya, memang tinggilah. Aras pemahaman tinggi sikit untuk para guru yang dah senior saya rasa. Jadi ini adalah karya yang menang tahun 2014. Jadi dapatkan buku ni. So, jadi nanti apabila saya merasakan kalau para guru yang mempunyai pemahaman aras tinggi membaca buku ni, ada banyak kandungan yang boleh dipermudahkan, dicernakan untuk hidangan para pelajar sekolah. Dan ini satu artikel pada Julai 2020 memperihalkan bagaimana matematik memperkasakan status China. Dan dekat sini ditulis, krisis perbalahan dua kuasa besar China dan Amerika kini sebenarnya sudah memasuki fasa penguasaan dan kemampuan matematik. Jadi bila kita cerita tentang matematik, sebenarnya dia adalah suatu proses di zaman abad ke-21 ni, sedar tak sedar, sebuah negara global dominance depends on its capacity to understand the variables of mathematics. Well, agak tinggilah bahasa ni. Mungkin untuk hidangan para guru lah apa yang saya sampaikan tadi ni. Okay, so mathematical enabling fields, we have computer science, engineering, economics, big data and so on. So ni adalah bidang-bidang yang menggunakan mathematics. Juga ada banyaklah bidang yang menggunakan mathematics. Saya tak senaraikan semua lah. Baik, terima kasih dan saya ambil kesempatan ni untuk bercerita tentang UPM, Universiti Putra Malaysia, sudah berusia 50 tahun. Kita menyambut jubli emas pada tahun ini dan kepada para pelajar yang berminat untuk menyambung pelajar di UPM dialukan, kita adalah pada tangga 132 di peringkat dunia. Global ranking, QS Global Ranking pada tahun 2020, UPM adalah pada tangga 132 dan nombor 2 di Malaysia. Sedikit gambar, ini adalah pada tahun 31. Sebenarnya organisasi UPM ni tubuh pada tahun 31 sebagai School of Agriculture of Malaya, right, 1931. And then in 1947 dia menjadi College of Agriculture Malaya, 1947. 1971 baru dia berubah menjadi Universiti Pertanian Malaysia. Dan pada 3 April 1997 dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia. Jadi ini adalah beberapa photoshot lah di UPM. Ini adalah masjid. Ini adalah pintu gerbang masuk ke UPM. Dan ini depan Dewan Besar, our main hall. So with that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai perkongsian. Jadi saya boleh rangkumkan bahawa apa yang disampaikan oleh Prof ialah semuanya bermula daripada niat. Dan niat itu mestilah menjurus ke arah dunia dan di akhirat. Dan disebabkan kita pelajar SBP, kita perlu mengambil peluang. Lagi-lagi apabila kita berada di sekolah menengah, untuk mengambil semua peluang yang sedia ada di depan mata. Dan di akhirnya, kita akan menjurus kepada nation building yang akan kita bentuk satu hari nanti untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai role di peringkat global. Jadi sekarang kita beralih kepada sesi Q&A. Jadi jika anda di rumah mempunyai sebarang persoalan, anda boleh menaikkannya di ruangan komen dan akan dinaikkan oleh pihak teknikal kami. Jadi sementara kita menunggu soalan, saya ada beberapa soalan. Pertama, bagaimana Prof lihat hasil kemenjadian pelajar hari ini di universiti berbanding pelajar sekolah pada tahun ini sebabkan pandemik? Sekali lagi soalan tu, macam mana? Ulang balik. Bagaimana Prof lihat kemenjadian pelajar di universiti, khususnya di UPM, pelajar-pelajar Prof sendiri berbanding dengan pelajar sebab waktu pandemik ni? Bagaimana saya lihat kemenjadian pelajar berbanding dengan pelajar waktu pandemik? Kurang faham. Maknanya bagaimana lihat kemenjadian pelajar yang berada di universiti dengan pelajar biasa yang di sekolah menengah? Lagi-lagi waktu sekarang. Oh, okay. Right. Jadi ini adalah soalan yang bukan apple to apple comparison lah. Jadi you want me to answer how I view kemenjadian school students dengan university students. Ini bukan apple to apple. Actually, bila kita, kalau katakan kita buat research kan, bila kita buat hypothesis, kita first of all, it must be apple to apple lah. Baru fair lah dia punya comparison tu. Okay, tapi tak apalah. Saya boleh ceritalah tentang university dulu. Baik, sebenarnya di universiti cabaran dia besar.
The challenges are much more than you can imagine, actually. Of course, during school days, the challenges are there. Memang ada. Tapi saya faham lah macam mana rupa challenges tu. I was there also once upon a time. But in university, the challenges is not only knowledge gathering, maknanya menghadiri lecture dan sebagainya, tapi juga kepada marketability, maknanya bila kita dah habis dah belajar dan sebagainya, dekat mana kita nak position diri kita dalam nation building. And that is a big challenge. So actually the challenge, kalau katakan pelajar tu dalam waktu COVID ni, dia boleh adapt dengan cepat, right? Adapt dengan cepat, use the social media, use the internet correctly, dengan betul. Sebenarnya dia boleh mengalami, pengalaman fizikal melalui pengalaman maya. Dia boleh. So kata sebagai contoh, katakan dia terpaksa melalui proses, kita, kalau awak ada adik-beradik yang kakak-kakak abang, istilah dia latihan industri. Pernah dengar? So latihan industri ataupun internship. Jadi pada peringkat tahun akhir, dia kena pergi dan bekerja di industri. Jadi of course dia tak ada face to face, tak ada fizikal, dan semuanya berlaku di rumah, work from home. Jadi bergantung kepada bagaimana pelajar tu menyampaikan kepakaran dia melalui persembahan dia kepada syarikat secara maya. Dan kalau katakan dia seorang ahli jurutera, sebenarnya dia boleh menyampaikan kepakaran dia, contoh dia membangunkan jabatan sebagai contoh, dengan menggunakan software-software tertentu, dengan memperlihatkan bahawasanya jambatan itu boleh dibina menggunakan kos begini, menggunakan peralatan sebegini dan sebagainya, dan memang boleh dipersembahkan. So skill tambahan yang perlu ada adalah skill dalam berkaitan dengan IT tu. Jadi now, boleh alami pengalaman fizikal melalui maya dengan syarat highly motivated. Dan memang ramai juga yang kecundang. Memang berlaku. Ada juga yang kecundang. Terutama apabila dia tidak merasakan bahawasanya there are two things I want to say here. It's either you hope to be positioned, awak berharap untuk diposisikan ataupun diletakkan, ataupun you position yourself, awak letakkan diri awak siap-siap untuk mencapai kejayaan. So dua benda tu. Selalunya yang agak on the down ialah mereka yang mempunyai kepakaran, mempunyai kelulusan tetapi hope to be positioned. Yang itu yang number one yang selalu yang akan ni, sebab dia menunggu orang tu panggil, I am the person, come to me, right? Ignore point. Faham tak? But it doesn't work that way. Doesn't work that way. You position yourself, send your resume, hantar CV dan sebagainya, get the job that you want, get the internship that you want. Okay, itu dari peringkat universiti. Tapi kalau di peringkat sekolah pula, saya lihat anak-anak saya, of course dia punya cabaran adalah konsentrasi. Right, konsentrasi, bagaimana menghadapi persekolahan secara maya. Sebab sekolah dengan universiti ni lain. Sekolah ni bila kita punya pengalaman sekolah, dia macam back to back kan. Period bahasa Melayu, period matematik, period sains, dia back to back, back to back, back. Jadi pengisian tu saya sentiasa back to back. Jadi di rumah dia tidak gitu. Dekat situ dia punya gap tu. Jadi pengalaman kemenjadian tu kehilangan satu gap tu. Tapi di universiti dia tak ada back to back tu. Kelas sejam, rehat lima jam, baru satu jam lagi dan sebagainya. Jadi tak ada pengalaman, dia tidak back to back. Jadi bila tidak back to back, dia maksudnya kalau nak hadir secara maya tu, dia tak rasa macam berlainan secara fizikal. Maka kesimpulan dia, kemenjadian pelajar di sekolah dalam era COVID ni berkait rapat dengan bagaimana dia boleh simulate balik suasana persekolahan tu dalam rumah, ya, yeah. Of course dengan bantuan para guru dan ibu bapa. Untuk pelajar universiti pula, dalam kaedah COVID ni, it's not about simulating hidup di kampus. It's about grabbing opportunities untuk move forward for nation building, untuk positionkan diri. So dua benda yang berbeza lah. Okay, saya rasa gitulah dia. Jadi ada satu soalan daripada saudara Denis Zakuan. Jadi satu soalan, kenapa majoriti pelajar di Malaysia masih tidak boleh jadi masyarakat berfikiran kelas pertama walaupun sudah ada pelan pendidikan Malaysia yang dirangka baik oleh pihak kerajaan? Mohon pencerahan. Baik, soalan ni seorang cepu mas.
selancar emas. Baik, okey, saya sebelum saya jawab soalan saya nak sharingkan masa kita merdeka tu, okey 1957 merdeka 1957. Tapi syarat dia awak kena banyak membaca lah, awak kena pernah membaca buku-buku kan. Pernah tak baca buku tajuk dia 3 tahun 8 bulan? Apa apa maksud 3 tahun 8 bulan? Siapa boleh bagi tahu saya 3 tahun 8 bulan tu apa? 3 tahun 8 bulan adalah tempoh Jepun menjajah Malaysia, tanah Melayu. Betul, 3 tahun 8 bulan. Jadi, I mean, so bila a civilized nation historical facts which govern the nation ataupun becomes the basis for the foundation for the nation, dia menjadi satu benda yang semua orang akan menjadi satu hadaman ataupun di bibir saja. 3 tahun 8 bulan, sebut mana-mana, semua orang tahu penjajahan Jepun. But it doesn't happen in Malaysia. I've been to many, I mean a few countries lah. Yalah, sebagai saya dah kerja dekat 20 tahun lebih. Katakan di Perancis, sebut certain tarikh-tarikh daripada tukang sapu sampai profesor dia. Dia tahu tarikh tu adalah D-Day. D-Day maknanya pembebasan Perancis daripada penjajahan Hitler. They know the dates. Dia tak perlu pergi sekolah pun, tukang sapu je. Nation building. Diri kita, kita sayang negara kuat mana? 3 tahun 8 bulan, tak tahu. Masalah. Tahu 1957, ada juga yang tak tahu. Mungkin ada ingat merdeka 1 Ogos. Boleh jadi. Boleh jadi. Now, that's the bedrock. Pengalaman bernegara di Malaysia. Soalan saya tadi pun, berapa ramai yang tahu jawapan? Tanya diri sendirilah. Okay. Now, it goes to show that kita dalam proses untuk sayang negara lagi sebenarnya. Kita dalam proses untuk sayang negara lagi sebenarnya. Jangan cerita yang kita daripada, contohlah saya, because saya daripada sekolah yang sama, saya I can voice out lah. Don't claim that you are from CKK then you know everything about the country. No, doesn't mean that way. Okay. Love the country, know the facts. No, the fact tu bukan sebab okay lepas ni semua orang buka buku, cikgu sejarah kata okay semua hafal. No, it's not that way. It's something that datang daripada dalam diri kita. Tahu tak semasa merdeka tahun 1957, orang tak pakai kasut. Tak pakai kasut. Ya, adik kita main dekat luar tak pakai kasut. Ini cerita tak pakai kasut, betul-betul tak pakai kasut. Ini cerita memang orang tak ada kasut. Dan antara agenda pertama lepas merdeka adalah kerajaan bagi vaksin kepada semua warga negara. Apa tujuan dia? Nak keluarkan cacing. Nak keluarkan cacing dari badan. Keluar ikut hidung, keluar ikut telinga lepas kena vaksin tu. Pasal tak sihat. Tak boleh baca. Tengok cerita P. Ramlee, mengeja pun tak reti. Do you know these facts? Tahu tak fakta-fakta ni? Do you know these facts? Tahu tak rancangan Malaysia yang rancangan Melaya pertama, what is the tujuan dia? Now, okay, having said all that, now we go kepada soalan masyarakat fikiran kelas pertama. How can you be a world-class citizen that where you don't even know your country? You don't even know your country. Answer that one first. You don't even know your country. You claim you want to be the best scientist in the world and so on. For example, saya mathematician. I claim that I want to be the best mathematician, but do I know the first Malay mathematician that obtained the PhD? From which university and so on and so forth? So I need to claim. Also, isu kalau katakan di peringkat kejayaan saya, awak claim sebagai seorang ahli matematik berbangsa Melayu, pernah tak menulis dalam bahasa Melayu? That's another question. Right. This is ni, tapi ni cerita tentang akademia lah. So, right, so when we talk about kenapa tak boleh jadi fikiran kelas pertama, sebab pertama tak kenal negara dia. Dia tak kenal negara dia. Okay, now let's go speed up. Kita speed up the discussion. So kita cerita tentang sistem pendidikan taliran kebaik. Kenapa tidak memberi kesan kepada diri? Kenapa bila kita dah belajar kat sekolah, bila kita keluar kita masih buang sampah? Contohlah cerita buang sampah tepi jalan. Kenapa kita masih buang sampah tepi jalan? Kan? Kenapa kita kalau apa nama ni di pasar kita masih tak boleh berbaris dengan kemas? Kenapa? Dan sebagainya. Kenapa macam-macam. Okay.
Sebab kita tak rasa that the next person sebelah kita is also our warga negara kita. Kita tak rasa yang kita ni part of nation building. That's the keyword. So for example, bila awak buang sampah, awak tak rasa sebenarnya awak part of nation building. Sebab buang sampah bukan nation building. That's an example lah. Okay. Ataupun melanggar peraturan sekolah dan sebagainya yang terlampau ekstrim lah. Melanggar peraturan yang terlampau ekstrim. Semua orang langgar peraturan sekolah. Saya pun dulu langgar peraturan sekolah. Tapi yang terlampau ekstrim. Terlampau ekstrim. So you're not part of the nation building. Right? Tapi kalau lewat pergi kelas dan sebagainya, saya rasa tu biasa lah. You know, you cannot be perfect all the time. But because you need to be part of nation building. So, kenal negara, sedar anda sebahagian daripada nation building. Tapi benda ni kena berlaku secara holistik. 34 juta, 35 juta rakyat Malaysia, one shot. So it's like that. So there's no answer. It's not related to plan pendidikan. It's related to the individual. Household, dalam rumah tu. Dalam rumah, di peringkat community, di peringkat taman. Macam mana orang faham negara tu, macam mana. Hopefully lah, hopefully, insyaAllah, insyaAllah. Okay. Okay, terima kasih atas pencerahan kepada beberapa soalan dan dihuraikan dengan agak baik. Jadi saya harapkan semua dapat memahami apa yang cuba disampaikan oleh penceramah kita sebentar tadi. Saya mewakili pihak kolej sendiri ingin meminta maaf kerana mungkin ada banyak persoalan yang ingin dilontarkan tapi masa tidak mengizinkan kita. Jadi apa yang anda boleh buat adalah anda boleh meng-emailkannya kepada pihak pengurusan kami. Jadi Alhamdulillah. Saya harapkan slot pada pagi ini dapat memberi impak dan motivasi kepada diri anda untuk terus menghadapi cabaran bersekolah dari rumah. Itu sahaja dari saya. Jadi jangan lupa untuk semua penonton di rumah untuk mengimbas QR code di skrin anda ataupun gunakan link yang berada di ruangan komen. Jadi jangan lupa untuk mengikuti slot seterusnya yang telah dirancang. Dengan itu, majlis bersurat.